Assalamualaikum sobat netizen. Kabar heboh datang dari Terboy William dan Ayu Ting Ting, rumah tangga keduanya diterpa iau tak sedap. Akhir-akhir ini hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William tuai sorotan publik. Lantas benarkah Boy William resmi gugat cerai Ayu Ting Ting? Lantas benarkah keretakan rumah tangganya karena ada orang ketiga? Atau cuman sekedar gosip belaka? Boy William diketahui tengah dekat dengan Ayu Ting Ting. Mulai dari kondangan bareng sampai kerap membuat konten bersama. Keduanya bahkan saling bertemu dan dekat antara keluarga. Entah untuk keperluan konten semata atau memang ada benih-benih asmara di antara Boy dan Ayu. Saat di Bali, ada video yang cukup mencuri perhatian netizen. Video ini membuat warganet melupakan sejenak romansa yang terjadi antara Boy dan Ayu. Livi Renata tak segan untuk pamer kemesraan dengan sang presenter lewat instastory-nya pada Minggu 14 Mei 2023. Rekaman berdurasi 12 detik itu menampilkan Livi yang sedang berboncengan dengan Boy naik motor. Tampak Boy agak mengebut saat mengendarai motornya hingga sempat mengerem mendadak. Lantas benarkah hal ini yang menyebabkan Ayu Ting Ting dan Boy William dikabarkan putus? Akhirnya Ayu Ting Ting buka suara mengungkapkan status hubungannya dengan Boy William setelah tak lagi ngonten bareng. Diketahui baru-baru ini pedangdut Ayu Ting Ting dikabarkan tak lagi menjalin hubungan dengan Boy William. Hal tersebut dikarenakan konten Boy William bersama Ayu Ting Ting sudah selesai dan keduanya sudah tidak sering bersama. Kabar itu pun dibantah pelantun lagu Sambalado dan mengungkapkan status hubungannya. Ayu mengaku hubungannya dengan Boy William baik-baik saja. Karena menurutnya kebersamaan bersama Boy William tak perlu terlalu diumbar. Masa iya saya harus sebar? Pungkasnya. Seperti diketahui, keakraban yang terjalin antara Ayu Ting Ting dan Boy William beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai spekulasi netizen. Bahkan banyak yang menduga keduanya menjalin hubungan kasih. Sayangnya hal ini tak dibantah maupun diiyakan oleh keduanya. Boy William kini bersikap hati-hati terkait hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Menurut Boy William, dirinya belum serius dengan Ayu Ting Ting karena punya pengalaman pahit batal menikah. Bahkan kini Boy William tidak lagi mengumbar kemesraan dengan Ayu Ting Ting lantaran khawatir bakal jadi tuntutan akhirnya.